Ha, kalau anda tengok suasana di belakang saya ini, kemungkinan anda terfikir lima Langkawi. Tetapi sebenarnya saya berada di Karnival Udara Antarabangsa Melaka 2023 yang berlangsung di lapangan terbang Antarabangsa Melaka. Karnival ini bermula dari 29 September sehingga 1 Oktober 2023. Saya dimaklumkan ini kali ke-8 diadakan dan dianggap sebagai mini pameran udara dan maritim antarabangsa Langkawi 5. Mana tidaknya, karnival ini antara yang berprestij anjuran kerajaan negeri dalam usaha mempromosikan Tahun Melawat Melaka 2024. Secara tidak langsung, untuk membangunkan sukan udara, kerjaya udara dan pelancongan udara khususnya dalam generasi muda kini. Wah, 1, 2, 3, 4. Ush, memang tak terkira lah. Tapi saya difahamkan sebanyak 41 pesawat pelbagai saiz, 7 milik badan beruniform, 27 pesawat kecil dari kelab penerbangan, 6 paramotor serta 1 microlight sertai acara kali ini. Kejap, dah banyak-banyak pesawat ni, bolehkah kita naik? Sebenarnya memang boleh. Anda berpeluang merasai menaiki pesawat Helibel 407GX mengelilingi ruang angkasa Melaka selama kira-kira 10 minit. Assalamualaikum. Nama siapa dan asal di mana? Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Farid, asal dari Melaka, Semabuk. Just datang sini jalan-jalan bawa anak dan tengok dia punya pameran. Saya ni peminat dari segi dalam bidang ketenteraan lah, dari segi Air Force lah. And saya ada bawa anak saya pergi beberapa macam pameran Air Force ni, bermulanya daripada 5 sampai ke Singapura Air Force Open House, sampailah ke Melaka ni. Adik sekarang pakai apa? Pilot jumpsuit. Pilot jumpsuit. So, bila dah besar nanti nak jadi pilot ke? Tentera udara. Nak jadi tentera udara. Awak? Sama. Okay, sekarang saya betul-betul berada di atas jentera penyelamat kebakaran lapangan terbang dan saya belanja view sedikit. Ni sebenarnya orang tak berapa panjang lagi. Jadi kita perlu ambil sekejap sajalah. Hai. Panasnya. Peringatan mesra untuk pengunjung yang bakal datang ke Karnival Udara sebegini untuk membawa payung dan cermin mata hitam anda. Cuaca memang sangat panas. Panas. Ai. Mungkin ada yang tertanya-tanya, mana pertunjukan udara? Ha, sebelum itu, jom kita tengok siapakah barisan penerjun yang bakal melakukan aksi penerjunan bebas. Saya Lieutenant Colonel Salmu Azhari ataupun Lieutenant Colonel Azhari selaku ketua penyelaras dalam acara penerjunan bebas melibatkan dalam karnival ini, iaitu Karnival Udara Melaka. So, untuk setiap kali penerjunan, kami akan naikkan penerjun seramai lebih kurang 16 ke 18 orang. Yang mana setiap kali penerjunan, kita dapat lihat pada ketinggian 5,000 kaki menggunakan payung terjun free fall dan akan digugurkan 8 orang dan 8 orang. Ruang angkasa Melaka ini menjadi pentas bagi mereka. Pertunjukan ini dilakukan oleh pasukan payung terjun profesional memang terbaik. Menurut Exco Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Negeri, Datuk Wira Abdul Razak Abdul Rahman berkata, mereka telah mencapai sasaran pengunjung buat Kuam 2023 kali ini. Kita dah lebih sasaran daripada sasaran kita 45,000.
Tetapi alhamdulillah hari ini kita dah menerima tetamu-tetamu seramai lebih 50,000 dalam meraihkan, memeriahkan juga Kenabel Udara Antarabangsa Melaka. Dan insyaAllah seperti keputusan kerajaan negeri, kita akan menambah baikkan lagi untuk sempena tahun Melaka tahun hadapan. Kuam ini kita akan perbanyakkan lagi acara dan juga aktiviti. Lambatlah, aku lah tak sebabnya. Okey.